pasang tangki shower water heater, okay, atas bumbung, atas siling, okay. So kita dah beli tangki, okay, tangki air ataupun semua sampah pun boleh juga ni. Ini kita akan buat tangki air, ya. Jadi kita kena buat satu lubang untuk air keluar itu kat bawah ni. So, ini kita punya outlet pipe, outlet connection, okay. So, kita kena korek lubang sama saiz dengan yang ni. Lebih besar sikit sesuai dengan size dia. Okay. So, kita okay. So, kita kena pilih tempat mana yang sesuai. Kita tengok yang mana rata. Sini mah lebih rata. Sini ada sebab ada huruf ni. Boleh cok. Tak rata. So kita ambil sini. Lebih rata. Tak berapa. Kita akan kikis lah. Tak berapa. Kita kena pasang dekat ini kat luar supaya kita mudah sambung dengan baik. Ini kat dalam. Kat dia. Okay. So sekarang kita kena buat pemanas, ya. Tempat untuk pemanas. Jadi kena ada angle macam ni. Pemanas tu kena tengok, kena duduk tengah-tengah air. Tengah-tengah kedalaman air. Jadi kedalaman air ialah 18 inci. Siap-siap lah.
panas air masuk, air keluar. Okay. So, sekarang kita dah menyiapkan solar PV panel. Okay. So, ni dia punya solar PV panel. Okay. So, kita pakai yang ringan lah. Kita tak terbumbu, suka bumbu tidak perlu menampung beban yang besar. Tetapi disebabkan oleh bumbu ni ada dia punya genting dia. Genting dia akan dipanas dalam hari terik. Maka kita kena memakai tapak, membuat tapak, tapak kayu. Supaya hampa daripada genting tidak berpindah kepada PV panel. Okay? Sebab PV panel ni kalau dia kena suhu tinggi, dia boleh cepat rosak. So, kita jaga. Kalau kena hujan, dia apa? Tapi kalau kena panas, dia mungkin dia punya efisiensi dia lama-lama semakin turun. Ya? Cepat turun lah. Rasa kena nak beli baru, nak tukar PV baru. Okey. Jadi tapak ni kita buat daripada kayu ni. Kayu-kayu ni kita akan letakkan gam. Okey. Kita pakai gam kayu lah. Gam kayu. Tapi gam kayu ni kita akan terkena hujan. Sebab apa? Bila di atas genting, dia akan berada di bahagian genting yang melekuk bahagian atas, ya, melekuk yang dia punya lekuk dia lebih tinggi lah. Jadi yang lekuk yang rendah tu yang dilalui oleh air hujan. Okay. Kita kena bagi dia kering dulu supaya dia kuat gam dia. Kepada CD panel itu juga dengan bateri, ya. Bateri tidak boleh terkena hampa. Jadi bateri kita tak letak di atas kilang. Jadi itulah kita kena jaga maintenance lah, ya. Maintenance, kita tahu pantang larang dia. Okay. Ya, macam bateri, pantang larang dia pun hampa juga. Jadi kita kena letak bateri di dalam rumah. Okay. Bukan di atas kilang, tapi di bawah kilang, ya. Rasanya lebih sejuk. Okay. So, pagi sampai pagi dan assalamualaikum. So, kita nak mula pasang solar panel. So, kita pasang sendiri lah, ya. Masukkan solar panel secara diagonal kerana punya ruang ni sempit. Okay, so inilah pemandangan di atas ceiling, ya. Kita akan pasang kat sini dan solar panel kita datang pasang di atas atap genting ni. Agak sukar lah kerana bekerja di tempat tinggi ni. Terutama bila ada banyak wiring, piping atas ni, mungkin boleh terlanggar, boleh menyebabkan sebarang short circuit apa semualah. Sekarang kita akan mulakan kerja memasang solar PV panel. Ini PV panel kita. Dia punya kuasa ialah 300 watt dan kita punya heater pun 300 watt dan kita pun telah pasang kaki-kaki dia. Okay. Kaki-kaki tujuan dia untuk mengelakkan haba daripada genting tu terkena pada panel PV, ya. Sebab panel PV ni kalau panas dia akan menjejaskan performance solar cell, ya. Maksudnya solar cell ni dia sensitif. Kayu-kayu tu sebab dia boleh menahan haba, pemindahan haba, ya. Kayu boleh lambat sikit pemindahan haba dia. Kita akan jolok melalui lubang yang kita buka daripada genting ni. Ini cara mudah lah kerana kita nak lalu atas bumbung gayat sikit. So, ini cara mudah daripada bawah. Okay. Okay, so kita dah pasang siap dia punya dawai pengikat, ya. Dawai ni stainless steel, ya, supaya dia tak berkerak. Kalau tak stainless steel, lama-lama dia berkerak, dia putus, dia akan terbang oleh angin. Jadi kita memang pakai stainless steel.
So kalau kita tengok daripada atas bumbung, inilah kedudukan solar PV panel. Jadi kita kena ikat dia kemas-kemas supaya apalagi buruk dia tak menggerupah lah. Bila menggerupah ni menjejaskan dia punya performance ataupun sales, photo cell mungkin rusak lah. Kita kena ikat kemas-kemas lah ya. Kita letak di sini supaya sebelah petangnya lebih intensiti lebih. Sebelah paginya intensiti kurang, sebab tu kita letak menghadap ke sebelah barat ya. Kita dah sampai penghujung proses memasang solar PV panel. Dah siap pasang ni. Cuma kita nak sambung dengan wayar kabel MC4 kepada bateri. Kita mulakan dengan pemasangan bitar untuk shower water heater. So ini kita pakai, kita buat sendiri punya. Kita punya control panel. Okay. Kita dah pasang solar charge controller, solar panel charge controller. Okay. Ini analognya. Bukan yang apa tu? Bukan yang digital. Okay. So ini kita punya digital thermostat. Okay. Kemudian kita akan pasang satu lagi, dia panggil timer. Okay. Timer untuk berapa lama kita nak memanaskan air. Okay. Kita pasang kat sini. So sini kita pasang. So sikit ni kita akan joinkan supaya dia akan jadi automatic lah. Okay. Ini timer kita pakai. Kita pilih Lazada. Kita merujuk kepada sikit yang dibekalkan. Okay. Jadi kita pakai untuk yang menggunakan bateri sama dengan solar. Okay. Kuasa dia daripada bateri. Ini kuasa daripada TMB punya kuasa ni atas ni. Yang bawah ni kuasa daripada bateri. Okay. So, kita kena potong wire. Okay. So, kita potong wire. Wire merah kita potong sepanjang dan boleh kita masukkan kat sini. Dan sini. Okay, sekarang kita siap pasang. Kita dah pasang surge protector kepada kabel daripada solar PV panel. Okay. Kemudian mic kepada punya solar charge controller. Solar charge controller dah 100% full operation. And then masuk kepada thermostat. Thermostat sekarang sudah naik temperature dia dari 31 darjah Celsius dah naik kepada 34.6 darjah Celsius. So sekarang tengah memanaskan air. Kemudian kita dah set dia punya timing dia. Okay. Timing kat situ about 1 hour. Kalau temperature sampai dulu, dia off. Kalau 1 hour sampai dulu, dia off juga. So kita ada dua interlocking lah. So sana bateri. Atas sekali bateri. Kita dah on dia ni. Okay. Nanti kita akan check dalam shower ni. Kita akan check pakai termometer. Pakai scanner tu ya.